Silakan insan titik doa. Passion break. Semuanya duduk rapi. Let's pray together. Begin. Jadi pandu ini.
ekor anak ayam dan minum jamu. Baik anak-anak, kalau enggak ya literasinya sudah selesai. Hari ini kita akan praktik membuat apa? Dikit lagi. Up. Meisha. Ya, boleh segitu. Oke, jika sudah masuk lagi. Diisi air. Sudah diisi air? Jika sudah diisi air, tandai batas air.
airnya oleh spidol. Nih, tandai batas airnya oleh spidol. Tandai batas air oleh spidol. Ada spidol? Nih, tandai pakai spidol airnya. Tandai batas airnya pakai spidol. Tandai batas airnya pakai spidol. Sudah? Oke, selanjutnya tandai bekas ininya pakai spidol. Sedih. Sok coba. Ada-adaan. Dah. Ditandai oleh spidol, masukkan sedotan putih ke dalam botol. Sedotan putihnya masukkan ke dalam botol. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau malam sampai tidak ada udara. Jadi ininya dibuka, dikepal-kepal. Nanti tutup ininya, tutup botolnya. Digini-gini, sok kerja sama Obi. Obi kerja sama, bukain. Arsya, kasih ke Obi. Silakan plastisinnya warna hijau. Dijadiin tutup botol ya. Jangan sampai ada udara masuk. Hai, plastisinnya dibuka, semuanya buka. Digini-gini. Ini digini-gini, jadiin tutup yang banyak nutup kira-kira ini sampai nutup nggak ada udara. Tahu mana sedotannya kok nggak dimasukin? Nanti kan dimasukin. Jangan sedotannya dulu baru ditutupin. Bukan, hayo nanti gimana hayo? Nah sok ditutup. Jangan sampai ada udara. Gini ibu. Ya terus tambah sampai nutup. Plastisinnya mana? Tekenging di. Nah dimasuk. Buang. Sebelum ditutup, pakai pewarna makanan dulu. Gak apa-apa. Pakai pewarna makanan dulu sedikit saja. Airnya pakai pewarna makanan sedikit saja. Sedikit aja. Nah, udah. Asal berwarna aja. Coba. Sedikit, sok. Dua tetes cukup. Boleh. Boleh tak main tadi? Sok, nanti tutup. Iya, es teh. Nah, tutup lagi. Nah, sedotannya dulu. Nanti baru ditutup pakai malam. Malamnya jangan sedikit nanti. Ini nanti ke sini aku. Tambah lagi. Tambah lagi. Sudah diberi pewarna, airnya ditutup pakai plastisin. Nah, pintar seperti Saila. Yuk. Kerjasama. Kamu enggak bulet-buletin malamnya. Kerjasama. Iya. Sok, buka. Kamu emple malamnya. Jangan cuma satu, dikepel-kepel harus banyak. Sok, kamu kerja. Jangan ada yang nggak kerja. Kerja semuanya. Semua anggota kelompok harus kerja. Nggak boleh diam. Udah? Kedap udara nggak? Nggak. Tambah lagi isi kedap udara. Sudah ditutup? Enggak. Leher botolnya coba ke ataskan masing-masing kelompok. Oke. Jika sudah ditutup, lap yang dibawa dari rumah celupkan ke air hangat yang ada di sini. Yuk, perwakilan kelompok satu orang aja. Lap, sanes ieu lap. Satu orang aja. Perwakilan satu orang, celupkan ke sini. Sampai basah, peres dulu. Masukin semua, Bu.
panas, ya, ibu. Panas. Diperas. Warna merah. Panas, ibu. Ibu panas. Tunggu sampai agak. Ibu kenapa warna merah? Nah, lap yang sudah dipanaskan ini tempelkan. Lap panas ini tempelkan ke termometer kuatan, Cik. Kumaha? Cepat, ya, yuk. Biar enggak usah diperas. Coba, Saila. Coba, Saila. Lihat, tempelin. Nah, terus tempelin sekuriling. Ke bawah, di bawahnya, di bawah botolnya. Nah, gini tuh. Lihat, gimana kondisinya? Lihat tuh. Gimana? Ada perubahan nggak? Nah, airnya naik kan? Ya, berarti ini teh suhunya tinggi. Coba, siapa lagi? Berhasil, kelompok Saila berhasil, termometernya naik. Tepuk tangan, kelompok namanya R.A. Kartini berhasil. Coba, kelompok apa namanya? Naik tuh airnya tuh. Ini termometer buatan namanya ya. Ini teh nuju demam ya. Jadi naik tuh suhunya. Naik kan ya? R.A. Kartini berhasil. Jenderal Sudirman berhasil. Coba lagi. Dewi Sartika. Dewi Sartika berhasil enggak? Sakuriling. Berhasil. Coba lihat. Berhasil, Bu. Paling hormat tuh. Berhasil. Ini termometer buatan. Ini teh pura-puranya si Dede lagi demam, jadi suhunya naik. Enggak apa-apa. Ya, pura-puranya ini si Dede lagi demam. Ini teh Pak Hanet badannya panas. Pakai termometer suhunya naik. Ngerti kan? Iya. Kalau ininya panas banget makin naik, ya. Oke. Kelompok Dewi Sartika berhasil. Lihat, kelompok apa namanya? Ini kelompok hampir. Kelompok Insinyur Haji Juanda udah berhasil belum? Sedikit, Bu. Harus panas ininya. Ayo. Awas basah kertasnya. Lagi panas aku ini. Ayo. Lihat. Nah, kelompok Soekarno harus sekelilingnya harus dipakein lap. Terus awas, barangkali ada udara ininya. Ada udara nggak? Ini teh kedah rapat, sayang. Tak kedah rapat ininya. Tuh. Harus rapatin dulu. Rapat. Ya. Nah, kalau ini nggak turun-turun, demamnya belum sembuh, berarti kasih obat. Ini turun lagi, alhamdulillah demamnya turun, berarti si dedenya udah mau sembuh. Nah gitu ya, ini teh pura-puranya suhu tubuh manusia diukur pakai termometer buatan, suhunya naik, sekarang turun lagi, berarti udah nggak demam, berarti ya turun. Nah ini berhasil ya. Gue bikin ilustrasi. Naik sedikit. Ini coba lagi, tambah lagi air panasnya. Nah, kelompok Soekarno berhasil belum? Kalau belum berhasil, ininya tutupnya rapat. Tutupnya nggak boleh ada udara. Sudah? Coba naik belum? Naik. Mana lihat? Sedikit. Kelompok apa namanya? Insinyur Haji Juanda ya? Harus sekuriling. Di ininya, di tempelnya sekuriling. Gak apa-apa. Ini di gini. Dan ini mah dingin, jadi gak naik banget. Ya, coba. Naik gak? Coba, gak naik. Pasti. Itu naik. Naik ya. Tuh. Sini.
sedikit pun demam. Oh, sedikit demam. Iya. Kompaknya Meisya naik lagi ya. Dikasih air panas lagi, naik lagi. Wow, iya. Coba lihat. Gak turun-turun, Bu. Dari tadi, Bu. Gak turun-turun demamnya. Oh, bener. Gak punya waktunya. Bu, lihat itu. Kelompok Insinyur Haji Juanda. Terus. 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 Sok, terus. Bilangin terus, gitu. Terus, naik terus. Demamnya tinggi, terus. Kamu demamnya harus tinggi ya. Termometer. Panjang sini ya. Jimat, Bu. Sok, coba. Naiknya dikit. Panasin lagi. Lagi. Nah, jadi sesama anggota kelompoknya harus kerja semuanya. Oh, ya. Oh. Ibu, masih ibu naik, Bu. Naik tuh, naik tuh, naik tuh. Naiknya sampai mana? Wow, kelompoknya Jenderal Sudirman naik banget. Yeah.
pakai lap dan lapnya dipanaskan dan ditunggu lalu akan ke atas airnya. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada saat lapnya dicelupkan ke air panas dan ditempelkan ke botol. 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kesimpulannya adalah kita bisa tahu kalau termometer bisa dibuat menggunakan botol ius, sedotan malam, dan pewarna makanan. Sekian dari kami. Mana termometernya, liatin. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang demam sedang tingginya dari apa? Termometer apa? Termometer buatan mana? Termometer buatannya mana? Di meja, ambil salah satu aja. Jadi dari termometer buatan ini teh bisa diketahui suhu panas ya. Ya oke, okay. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Selanjutnya terakhir, Insinyur Haji Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saksikan hasil diskusi kami. Satu, maka air di dalam botol dapat naik jelaskan. Karena air yang dimasukkan ke dalam botol lalu dituliskan ke air panas. Dua, adalah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut jelaskan. Ada karena suhu dapat naik dengan air panas. Tiga, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Jadi kesimpulannya suhu naik dengan air panas kalau dingin suhu turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat. Silakan LKS-nya dikumpulkan berkelompok ya. Anak-anak, bagaimana belajar dengan Ibu hari ini? Senang. Kenapa senang? Membuat termometer buatan. Apalagi? Kenapa lagi senang? Senang main air. Senang apa lagi? Senang main malam atau plastisin. Senang apa lagi? Senang. Senang apa lagi? Main makanan. Senang mainin pewarna. Senang ber? Kelompok. Terus senang apa lagi? Senang apa? Senang berimajinasi. Apa yang didapat dari pelajaran kita hari ini? Bisa mengetahui apa? Perpindahan panas. Apa lagi? Bisa membuat termometer buatan. Terus bisa mengetahui apa? Oh, bisa mengetahui ternyata termometer itu bisa dibuat ya oleh kita sendiri. Terus apa lagi? Nah, airnya kan naik tuh. Berarti apa? Kalau airnya naik tuh kenapa? Panas. Iya. Demam. Demam tinggi. Kayak tipes. Oh, airnya tumpah. Nah, gitu ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Bisa dicoba di rumah ya. Sekarang silakan rapikan kembali tempat duduknya seperti semula. Rapikan termometer buatannya, disimpan di atas lemari.